Tak mau kalah dengan orang dewasa, ratusan siswa SD Islam Al-Fatah Solo juga ikut beraksi mendukung kedaulatan Palestina. Uniknya, mereka menggalang dukungan dengan gaya dan caranya sendiri. Bergantian, para siswa ini menaiki dua ekor kuda yang telah disiapkan sambil membawa bendera mengelilingi Plaza Manahan yang jadi lokasi aksi. Selain itu, mereka juga menggelar doa bersama bagi kemerdekaan Palestina yang tengah digugat Amerika Serikat dan Israel. Aksi ini bertujuan agar para pelajar belia menumbuhkan rasa simpati pada perjuangan warga Palestina. Tujuan daripada aksi ini adalah melatih keberanian dan keterampilan berkuda. Yang kedua juga melatih untuk simpati kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Selain mengasah empati dan simpati siswa, aksi ini juga menjadi pembelajaran politik bagi para pelajar belia ini. Angga Eka melaporkan untuk NET.